perjalanan dibilang kita punya kepentingan, Bang. Kita pernah bilang, "Ayar, kau buat sakit kepala aku," kata ya. Saya bilang, "Abang yang gila," gue bilang. "Aku main spesial bola 7 enggak pernah aku minta duit Pemko Medan." Maaf cakap Pak Juma ya dia. Berapa enggak logika Bang buat anggaran? Bang Sayan. Powil kemarin 6 juta dia kasih cuma. Kejuaraan Arung Jeram 6 juta, kita bantai lebih bagus. Kita ajukan perahu enggak kasih. Cuma pikiran kita jangan dikecilkan mereka, walaupun enggak didukung mereka, jangan dikecilkan. Enggak ada gunung yang bisa didaki. Enggak ada tembok yang enggak bisa. Iya. Kita bisa, kita manusia. The power of Pepet itu pasti. Makanya harus punya jati diri. Kita punya jati diri dan sepakat kita sama Bang Selwa, wali kota saat ini tidak pro akan pemuda. Tidak pro dengan pemuda. Tapi lihat di akhir ini luar biasa. Luar biasa, Bang. Mainan ini pemuda luar biasa, Bang. Lihat Serampang 12, lomba band. Itu Fata Morgana. Kita berani, harus berani menyuarakan perubahan. Pemuda harus berani menyuarakan perubahan. Walaupun itu susah. Walaupun itu susah. Kenapa? Kota Medan kotanya para mafia. Itu betul. Pemudanya banyak komprado. Narkoba itu jelas. Lihat diskotik. Mudah-mudahan saya di diskotik, Bang, masih umur belasan tahun, Bang. Jadi di 90 akhir 99 SMP saya udah merasakan, sampai SMA saya merasakan dunia hiburan itu, Bang. Dunia hiburan itu udah saya rasakan. Dan ini makin gawat. Siapa yang berwenang? Siapa yang berwenang? Jadi selama ini itu hanya dikasih gincu. Kampung narkoba di bumi anguskan, timbul lagi kampung narkoba. Kita main di sungai, ya kan? Itu jalur merah. Itu jalur merah semua. Jadi pemerintah kita ini hanya seremonial. Main angkat isu bersih, panggil kawan-kawan cantik, diekspos, ya kan? Habis itu dia enggak tahu efek dominonya itu akan terjadi ketika dia menutup kampung ini, maka kampung-kampung yang lain, kampung-kampung lain akan muncul. Akan muncul. Yang dihajar siapa? Ya kita pemuda. Makanya ayo kita harus melawan. Kita harus melawan, pemuda harus melawan. Katakan kebenaran, ya kan? Tolak politik uang. Kita sepakat tolak politik uang dan jangan pro sama yang udah lah. Kita udah melihat kenapa masa depan ini, masa depan Medan ini di 2020, ketika orang yang enggak pro sama pemuda main, hanya pemuda ini alat pemanfaatan, maka kehancuran Medan lebih real, lebih nyata. Lebih real, lebih nyata. Dan semalam lebih asik lagi. Lebih asik semalam dikumpulkan. Ya Ubi ya, dikumpulkan nih, Bang, semalam. Ini aku coba buka ini. Untung aku gak terlibat. Aku mau besok. Aku untung gak hadir, Bang. Gak hadir di pertemuan itu. Gubernur kita Edi Rahmayadi mengumpulkan jajaran mulai dari camat, kepling, lurah, bupati Deli Serdang, wali kota Medan, para aktivis. Apa kata Edi, Bang? Kalian jangan main lagi di Sungai Deli, kata ya. Cari mainan baru, kata ya. Kenapa? Sungai Deli mau dikasih sama orang yang punya kepentingan, Bang. Sungai Deli mau kasih kepentingan, tol, tol sungai. Bayangkan tol. Kalau kita udah berpikir tol, tol itu ketika tol pasti masuk bayar. Namanya tol, nggak ada yang gratis. Apa yang hilang? Sejarah yang hilang. Sejarah yang hilang, ruang terbuka yang hilang, pembangunan yang tak beradab akan terjadi. Ya, itu tugas kita pemuda. Tugas kita pemuda menyuarakan kebenaran,
sebenarnya aku agak canggung ini karena ada Bang Idris, ada Bang Soibul ya kan, Bang Selwa, senior-senior ini yang luar biasa. Ayo kita bergandengan tangan, nyatakan penolakan. Ini harus dipublish ini Bang sebenarnya, penolakan agar berubah Kota Medan dan kita punya ruang. Dan aku jamin, aku tantang kawan-kawan di sini, ya kan? Yuk main ke Lapang Merdeka. Main ke Lapang Merdeka. Kalau enggak 3 huruf dan lain-lain minta uang. Ya Pus ya. Lupus, kisah nyata itu. Kisah nyata. Dan kita pernah main lagi lucu nih Bang. Di Makam Pahlawan, kita main Hari Pahlawan. Jadi kawan-kawan bingung, dari mana kalian izinnya katanya? Dari mana kalian izinnya? Bayar berapa? Padahal karena enggak dicoba, Bang. Enggak dicoba. Kalau dicoba itu pasti ada solusi, ada win-win solusi. Makanya ayo mulai kita galakan gerakan-gerakan yang kecil, yang kreatif, bau-membau kita entah buat apa supaya peran kita ada. Daripada kita sendiri satu organ buat ini nggak besar kita, nggak bisa kita berjuang untuk kota ini kalau sendiri-sendiri. Tapi kalau kita bersama keroyokan jadi barang itu. Tapi satu, jangan suzon, jangan pernah suzon, karena itulah itu yang paling parah Bang. Suzon kita ini paling parah. Makanya saya pernah dilibatkan sama senior juga, ini lagi memperjuangkan satu taman, rupanya mau audensi. Dilibatkan saya, dijebak untuk ikut audensi sama Eldin Bang. Saking takut ya saya Bang, udah diajak yuk foto kata ya. Ah gak feeling, biar aku yang foto Bang, bilang. Karena ketika aku foto ini sama pejabat itu, beda pandangannya nih. Oh udah deal si Bobby, dia deal si Bobby. Paling liper belah 7 dapat dari Pemko itu kita haramkan. Masih kita haramkan Bang, kita haramkan. Dan solusinya, pemuda itu harus bersatu. Harus bersatu, kita gak bisa sendiri-sendiri. Kalau kita sendiri-sendiri kita kecil, ya jadi semut lah, gotong royong. Semut itu satu, gak bisa dia ngangkat makanan. Tapi kalau dia banyak, bisa dia ngangkat makanan. Insya Allah, mudah-mudahan gerakan-gerakan yang besar akan bisa. Mungkin, Bang Jaya, terima kasih kehadir Bang Jaya. Ntar nanti diskusi lagi kita Bang ya, masalah PED ya. masih banyak permasalahannya. Yang jelas tolak politik uang, katakan tidak kepada incumbent. Kalau saya bilang, katakan tidak pada incumbent. Gak ada ruang untuk incumbent bagi kita. Kenapa? Kita sudah dizulimi. Udah mau menit-menit terakhir baru dia banyak berbuat. Oke, mungkin bisa kita lanjut. Oke, Bang. Atal tol sungai Bang. Oh banyak ya Bang. Hilangnya kebudayaan sejarah tuh sungai. Habis itu tidak adanya pembangunan yang pro akan rakyat. Tol dibangun untuk akses pembangunan kawasan-kawasan yang kosong itu Bang. Mulai dari Mutatuli ke atas itu kosong itu kan Bang. Enggak, pinggir itu Bang. Pinggir itu. Nanti kita ada Bang Jaya. Nanti mungkin Bang Jaya semalam datang. Bukan airnya itu yang digunakan. Ini dulu pada zaman sebelum penjajahan. Terus ke Deli Tua itu sebagai transportasi. Enggak. Itu nanti ada Bang Jaya Bang. Dan lucunya, konsep yang yang digaungkan gubernur kita Bang, Medan bebas banjir 2022. Ya kan? Konsepnya tol. Ya kan? Aneh ini Bang. Tanda kutip. Dan analisa-analisa saya, ya kan? Itu map, jalurnya itu bukan pemerintah lah yang buat, tapi investor Bang. Itu investor, itu real. Nanti saya
saya gambarkan bagaimana investor itu udah metakan bahwasannya jalur ini itu harus dibangun untuk kepentingan mereka. Yang dikorbankan nanti adalah masyarakat. Kita bukan menolak sebenarnya. Pemuda tidak boleh menolak kemajuan zaman. Tapi kemajuan zaman itu, pembangunan itu harus seimbang. Bandung bang, Jogja bang, Surabaya masih banyak ruang kreatif ya bang. Kita, ruang kreatif kita itu gak ada bang. Cadika, Taman Ahmad Yani, Taman Beringin, Taman Gajah Mada, itu ruang-ruang kreatif yang tinggal, yang lain-lain. Jadi di mana kita punya ruang? Literasi. Untung ada John bang. Makanya bang, untung ada John. Ini John ini luar biasa bang. Gak peduli dia mau CSR mau apa, gak mau. Yang penting aku jalan bang, kata ya. Aku jalan, aku tanam, aku jalan. Makanya makin gila waktu dekat sama John bang. Mau gitu yang saya bilang, harapan, ayo kita sama-sama jadi satu kesatuan. Ini lagi garap apa, ayo kita keroyokan. Kawan-kawan ini lagi garap apa, ayo kita keroyokan. Tapi jangan simbolis. Gerakan Medan ini banyak gerakan simbolis. Gerakan ini masuk gitu ya kan. Yang buat misalnya LGN nih, legalisasi ganja gitu kan. Yang kepanitian semua LGN. Ya kan, yang bawah-bawah itu banyak logo ini. Ada hantu, kupas jiba, ya kan, Spiderman. Itu hanya logo, numpang logo. Kejadian di luar kota, nggak kayak gitu rupanya.